Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamarudin dari kelas 2MA. Di sini saya akan membuat tugas ke 7 mata kuliah KM dengan mengimpor gambar yang telah kita gambar di AutoCAD sebelumnya. Kita pilih gambarnya, kita udah gambar di AutoCAD. Di impor, kemudian kita ke transform, move to origin, pilih ininya. Nah, dan kita ke di zoom in sampai bendanya kelihatan. Kita aturinnya, pilih yang ini, kemudian kita ke translate and selection move, kita pindahin sumbu Z nya 20, enter, biar sejajar dengan ketiga sumbunya ini, bendanya ini. Coba lihat dari front, udah sejajar. Dan dari top, kemudian kita mulai ke machining, machine mill default, kita atur dulu stock setupnya, pilih yang bonding book, ctrl enter, ukurannya kita tambahin lebihin 10, x-nya jadi 130, y-nya jadi 90, z-nya jadi 50. Ukuran ini Z ini kita naikin 10 jadi 50 biar enggak ada bahan sisa di bawah. Nah, setelah oke. Kemudian kita ke area rocking. Ctrl enter. Mesininya, toolnya kita pakai NML. Radius. Kita pakai ini aja. Cut parameternya, kosongin sing parameternya, incremental 1, 2, 3. Ntar berhasil. Itu lintasan pemakaiannya. Kemudian kita lagi ke waterline yang kedua, sama ininya, mesininya. Ctrl enter, tool fit, kosongin toolnya, kita pilih yang end mill tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Kita pilih yang 10 aja. And select. Cut parameternya sama ini. Parameternya kita incremental posisinya. Udah. Setelah itu, kita pilih yang raster untuk bagian yang atasnya. Pilih lagi tool fade-nya, toolnya kita pilih yang lebih kecil lagi. Pilih yang 8. Ya, samain sehingga mental udah. Kemudian kita pilih yang terakhir, finishnya kita pakai yang hybrid. Ini sama, ctrl enter. Kemudian wall stocknya kita nolin, full stocknya juga kita nolin biar kemakannya sesuai dengan gambar yang kita import. Pisaunya kita, pahatnya kita pilih yang lebih kecil lagi. Kita pilih yang 4. Cut parameter.
ternyata biarin mikir mental. Selesai, kemudian kita simulasikan. Kita ubah view-nya ke benerin pilih isometrik, kemudian kecepatannya kita paling cepat. Demikian tugas ke-7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.